dibonceng sama Abah, eh. Maksudnya biar gak jalan kaki, Abah. Ini so cantik loh Wawa ini. Mukanya putih, giginya kuning. Fashion kan, itu satu selain aku beli emas, bukan sombong aku lo ya. Mana ada, kok kau kan. Gue dengar suara menggibah, seketika jiwa-jiwa menggibahku ini meronta-ronta gitu. Hei Bondon ha, pandai-pandai kali mulut kamu bilang kayak gitu sama aku kok ya. Kapan ku bilang, kesau kapan? Emang pantas kau dikeroyok, kau pulaan makan hak orang lain. Iya Bu, soalnya saya baru dipindahkan kerja di daerah sini, jadi saya nyari kos-kosan daerah sini Bu. Ibu, kira-kira... Mbak Yunining kenapa? Kok alatannya nggak denger? Kita tolong dengan ikhlas supaya jadi amalan kita di akhirat nanti, Kak. Gini dong ibu-ibu kalau dipanggil itu langsung datang. Kerjaan rumah dikesampingkan. Kerumut, kerumut, kerumut. Gitu. Hai, Mbak Yunining. Udah lah mati lampu kayak gini. Si Yunining pun nggak datang-datang juga. Dari mana ini? Apa ini kerjaannya? Olah. Baju aku pun gak dicuci-cuci. Jalannya jauh kali. Tuh, panas sekali. Males sekali lah aku nyuci kali itu. Tapi gak nyuci pakaianku nanti banyak. Luas juga ladang sawit situ girah ini ya. Eh, saya itu. Yes! Eh, Wak, ada apa? Silau, ada yang mau kubilang samamu. Ada apa rupanya, Wak? Sini, gue. Eh, tot. Itulah kau kan. Kenapa? Kok mau kemana siang-siang kayak gini? Mau nyuci aku di kali, udah 2 hari mati lampu, stres kali aku lah. Sempak aku yang kotor itu dilaletin. Kali-kali, mana ada kali di sini? Sungai bodoh. Kau pun jorok kali perempuan. Masih sempak kau sampai dilalatin. Sempak kau sampai bertelur, toko. Hah? Bertelur? Kok bisa bertelur, Wak? Kau punya telur? Alah, udah lah itu panas sekali pun sebelah sini. Aku ngomong sebelah sini aja lah. Kau mau ke sungai kan? Iya. Nah, potong utang, kau cucinya. Cucianku. Nih. Kok jadi pembantu pula aku? Ayah kau pun yang susahnya bayar uang kontrakan. Makanya cuci aja bajuku, biar potong kontrakan. Ih, tapi gak gini juga lah, Wak. Aku jadi pembantu kau. Ya kalau kau gak mau jadi pembantu, bayar uang kontrakanmu sekarang. Ih, Wak, jangan sekarang, Wak. Belum ada uang aku loh, Wak. Ya kalau belum ada duitnya, cuci bajuku makanya. Ya udahlah. Kok bawa tembakau basah ya? Ada, itu hidungmu terlalu dekat sama mulutmu. Tapi kan teringatnya, Is. Kayak PLN ini gak lama-lama gak jelas kan? Udah bayarnya mahal, tiap hari mati lampu. PLN, kau pun ngomongnya gak jelas kau. Kau telan dulu air ludah kau. Itulah maksudku PLN. Kayak jauh kali ku rasa air sungai ini kan? Itu kan di depan, buta mata kau. Dulu aku SD gak sejauh ininya. Kok buta? Kayaknya. Namanya juga habis hujan, jadi kayak gitulah daripada nggak nyuci kita. Ya udahlah, yuk. Ayo, Bo. Jangan lari-lari ke stel, jatuh kau nanti. Pusing kali aku lo, Kak Mo. Kenapa? Sakit kali ini pundakku, kayak salah tidur gitu aku. Udah kau buat ludah basimu? Udah, jadi nggak bisa aku nengok kanan kiri lo, Kak. Biasanya kok udah pakai ludah basi udah sembuh itu. Bantalmu udah kau jemur? Udah, ludah si Kestel pun udah aku buat ke sini. Ih, boroan lah kau nanti. Eh, Ning. Apa lagi, Kak Mu? Kau bawa sabun, kan? Ya, aku bawa lah. Namanya mau nyuci. Kau pun ada-ada aja nyuci. Nggak pakai sabun, jadi pakai apa? Tapi teringatnya kau pun nyuci aja pun muka kau menor kali lipstik kau. Ha? Kayak mau undangan kau kutengok. Alah, kau kayak nggak tahu aja lah, Kak Mu. Namanya juga aku janda. Jadi mana tahu nanti aku nyuci ada ya pangeran-pangeran nengok aku kan agak dibungkus. Di mana kau tengok pangeran di sini? Ya, mana tahu jongkok dia di situ. Kau pikir pangeran di sini itu berak di sungai-sungai? Ayo, cepat. Eh, kamu. Halo. Is, kalian mau nyuci juga? Ya iyalah, ke sungai mau ngapain kalau gak nyuci? Kau pikir mau berak? Ya udah, yuk sama aja kita. Kok kenapa jalan kayak gini, kayak kepiting? Sakit leherku, Kak. Panas sekali lah ya, kan? Dari tempat dingin aja lah kita. Iya, iya. Kesana aja lah kita, yuk, kamu. Kita nyebrang ini, Kak. Iyalah, panas sekali gini. Situ aja lah kita dingin tempatnya, yuk. Ih, aduh, panas sekali memang, Kak Mu. Ih, licin kali di sini. Ya Allah, Kak Mu. Tunggu pintu di sini. Tunggu dulu aku. Tunggu dulu. Ayo, pelan-pelan. Tuhan. Itu orang kampung sebelah berisik kali, Kak. Iya. Orang itu nyusik aja maunya, Kak. Benyek-benyek, Kak. Ih, pegang. Ini kepleset, Kak.
Ya Allah, kayak gini lah kita ya, Kak. Kok udah mati lampu 3 hari ya? Ih. Iya, makanya ngeri kali PLN ini. Harus lagi kita nyebrang-nyebrang ini kan? Iya. Panas kali. Kestel, Nae, janganlah sekali lah, Nae. Kamu, kayak ada yang masuk-masuk kamu, ih mampus aku. Iya, enak kali. Ya udah bawa pulang. Kamu, kayak ada yang masuk-masuk kamu. Iya Allah, ini udah lama kali enggak kurasain, Kak. Iya, enak kali, enak kali, enak kali. Aku kok enggak dapat ya, nih. Mampus lah, Kak. Makanya punya kok ratus. Ya Allah, udah di mana kamu? Udahlah, sini aja lah kita. Sini aja kita, Is. Ya, dingin kok nih, udah di sini aja nyuci. Kau cuci dulu bajuku, sini embermu ku pegang. Aku numpang di ember kau ya. Ih, kau lah kamu. Enggak bawa ember aku. Bawa sabun enggak? Taruh ember enggak? Itu apa namanya? Selopku taruh di situ dulu. Sini biar kau pegang dulu nih. Banyak kali pun pakaian kau lah, Wak. Jadi pembantu si bordir kau, Is. Kau kan juga pembantu si bordir. Bercermin lah, Ning. Ya akhirnya kan kau juga ngerasain apa yang aku rasain ya, dulu. Ya kalau berkaca itu di kaca, bukan di air kayak gini. Ya setidaknya dia ngerasain, Kak, mau apa yang aku rasain. Atau kau mau bagi dulu, dua? Pegangin dulu ini embernya. Is, mau kau bagi dua? Biar utang kulunas juga sebagian. Kalau enggak kau yang ngerjain gimana? Mau menjatuhkan aku, Kelan? Enggak loh, Wak. Sini nih mau nyuci katanya. Kok mau nyuci punya aku? Ya. Kan memang udah tugasmu yang sebenarnya. Enggak lah, beda konteks. Aku kan nyucinya di rumah kau. Kalau di sini ya potong lagi. Ya, terus siapa yang nyuci? Udah kau yang nyuci ini. Sini aku pegangin yang ini. Ih, anak kali airnya kasih Mumu kencing. Ih, Mumu kencing. Ih, jorok kali Mumu. Oh, jangan di tempat yang rame juga lah aku kencingnya. Kalian masalah kencing pun diributkan. Nyalah, aku mau pegang dulu. Peganglah dulu ini tasku. Jangan sampai hilang, aku mau berenang. Kau jangan kayak gitu lah, Kester. Kau kayak gitu. Kau duluan. Kau duluan. Bilang sama aku kan nanti. Bilang sana sama Gondoruo. Ya Allah, tengok atuh bordir. Iya ampun, si bordir inilah memang ya. Udah masa gadis jadi pemulung, besar kayak gitu gak bahagia. Cocok kalian rasa, tengok nih tempatnya. Ya Allah, Is. Coklat pekat loh warnanya. Ih, kurasa darah halangannya warna abu-abu itu, Is. Mungkin lah. Ataupun dia ada halangan bukan darah yang keluar. Jadi? Oli kotor. Kelena kalau udah menceritai si bordir itu, cepat kali kalian. Alah. Tapi memang iya kan, kayak jorok kali si bordir. Memang iya kan? Jorok. Ketiaknya pun setengah kali baunya aku tahu. Makanya jadi kawan tua, gak laku-laku dia, Kakmu. Padahal dia sendiri loh di rumahnya. Makanya itu. Dia gak bisa ngapa-ngapa. Rumahnya kayak mana kau bersihin? Ih, rumahnya jorok kali, Is. Ya Allah, puntung-puntung rokok. Semua lah di situ. Dia merokok ya? Kalian gak tahu kan? Makanya, diam-diam tuh dia kayak gitu. Ada pewangi kau, Kak, minjem aku. Kau pun lagi asik-asik cerita, terus kau minjem-minjem barang orang. Kau kebiasaan, kemana-mana kalau pigi-pigi itu mau nyuci aja, kok nggak apa-apa. Ih, ngantamlah mulut kau itu, Isaya. Kau tanya ini, Kak Mumu. Aku bawa beros, bawa ini lagi, ha. Bawa ember aku. Aduh, kamu sakit kali, tolong. Hanya kau jangan suka menceritain orang. Kamu, di sungai ini nggak ada pacet. Nggak ada pacet di sini. Kan kau ngapain takut pacet? Pacet kau nempel di situ. Ya, Kak. Kak, tau kalian Kak anaknya Silamot yang kemarin pecah kepala Pak Sitati itu? Nah, kenapa? Ih, rupanya geger otak loh, Kak. Jadi kayak mana di opname? Iya, di opname. Sitati masih ke situ ku tengok. Sitati lah tanggung jawab itu, Kak. Iyalah, harus habis lah. Uang dia itu nanti ke situ iya, semua. Iya, makanya itu. Dia gak terima kali uang. Istri Silamot itu, Kak. Ih, dibarbarkannya Sitati. Makanya kau kalau misalnya kau itu udah tahu tuh halaman. Kapan kejadiannya? Yang kemarin itu. Yang kemarin itu, kau pun nggak tahu, udah kuceritakan loh. Ini datanglah istri Silamot itu kan. Hei, Tati. Waktu rumah sakit itu, si Tati kan di situ. Kau makanya kalau pasang keramik itu kalau untuk lantai itu jangan yang licin. Kau teh. Lantai kau licin, kurang licin kayak muka kau. Kau kayak gitu, Kak. Ih, berantem orang itu, Kak. Ih, malu kali. Si Tati di situ kurasa. Aku nggak tahu kejadiannya, kalau aku lagi ngotip kali ya. Aku pun nggak tahu, cuman udah dibilang kemarin sama aku. Tapi si Tati pun keramik dia tuh yang murah, kurasa makanya licin kan? Iya, Kak. Dia salah itu, Kak. Itu sisa keramik yang tuh dipasangnya di rumahnya, dipasangnya ke teras. Tahu lah kalau dia kan kulitnya nggak dibilang. Wah, sini, Wah! Wah, sini! Wah, bordir! Bedaknya nggak hilang, Wah, kena air! Ya, Kak. Apa? Ganggu orang tua berenang aja, Glenn. Sinilah, Glenn. Kita main-main sini. Ayo, Bu. Kita kerjain dia.
kita tenggelam, tenggelam. Tunggu, Wak. Tunggu, Wak. Ayo sini, Wak. Ayo kita main putih-putih duyung ya. Ayo. Oh, jadi putih duyungnya. Ayo. Balikkan di dalam kawah, Wak. Gak ada loh, kan ditenggelam di bawah. Rusuh kali kita, jangan tenggelamkan lah Wawa. Mana ada Wak? Beda Wawa itu nggak hilang ya Wak, kena air ya Wak? Enggak lah, namanya beda Wawa tepuk. Ayo Bobo naik sini, kita lompat ya. Iya. Aku ikut ya Wak. Jangan satu-satu lah kau. Nanti dulu kau kasih tau. Satu dulu kau. Satu. Iya Bobo. Ya. Satu, dua, tiga. Bobo jangan gitu lah mainnya no. Ya Allah, bodir kau pun udah tua pun. Kau ada-ada lah mainan kalian itu. Ih, pening kali lah kena waksi pakaian sebordir inilah, banyak kali. As jatuh itu sabunnya, Is. Teringatnya gak silam waktu itu jadi kayak mana? Masih koma dia atau udah sadar diri? Sempat sadar, Kak. Terus? Terus pas sadar katanya, apa aneh-aneh cakapnya udah lain gitu. Dan langsung udah linglung-linglung, yang T-Rex lah dibilangnya. Yang... Kurasa dia bilang T-Rex karena sadar nengoknya Tati. Terbangun dia nengok Tati. Ih, jahat kali klien lo. Orang lagi kesusahan kayak gitu pun. Pinjem laku atamu, Is, sabunmu satu lagi. Nah. Si Tati itu mana pula mungkin kesusahan uangnya banyak. Iya. Oh, iya sih. Uangnya itu menyebar banyak itu 30%. 30 kan? Katanya dia. 30%. Wah, aku lawa gantian. Gimana aku muka aku kayak piranha, takut nanti punggungku digigitin samamu. Wah, upelua itu, Wak. Gak ada loh. Tapi tahu ada lo yang terbaru. Apalagi Kak Mo? Si Kevin kemarin masuk laki-laki ke rumahnya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Bu Kevin. Kan kalau tamu masuk ke rumah pasti pintunya kebuka. Ini begitu masuk pintu tertutup, ngapain coba? Kayak si saya sama Pak Andoko. Mulut kalian. Selalu aja membawa-bawakan aku sama Pak Andoko. Tapi gak nyangka kali aku lo nengok Bu Kevin kayak gitu. Iya Allah. Aduh kamu. Tuh, kalah tau kan. Teguran itu nih, teguran. Gantian Wawa lah Bobo. Naik sini mu. Ayo, sini. Mampus kau di naik ikan dugong. Iwa. Ayo. Gantian. Udah. Satu. Dua. Tiga. Loh, kok pendek lah Wawa? Ada salon ini di dalam. Nantilah dulu. Masuk ganti. Kok bisa gitu rabu bordir, Bo? Nggak tahu aku. Kurasa ada salon itu di bawah itu. Kok kayak bencong wak bordir? Iya kan, Bo? Macam bencong kan wak bordir. Mulai kayak gitu, anak-anak kok kayak gitu mulut. Mulai lagi. Wajah kain lu kalian. Bordir kan nih. Pulanglah aku, anak kalian pun banyak-banyak kali. Aku bawa itu ya Isa ya, pakaianku ya. Ya ampun. Tadi kalian membandel. Mana ada kalian bandel, Wak. Tadi mama tengoknya kalian naik-naik ke badan Wak Bordir itu. Ada loh. Udah lah sana, pulang aja, pulang sana. Iya. Itu ikut sama Wak Bordir sana. Pulang. Wak, ajain orang ini, Wak. Pulang. Udah pulang. Jangan berantem, naik. Jauh ya sini, ayo. Sumpah sekali aku ya. Iya. Kok masih ingat jalannya? Masih. Nanti kita dipukul Wak Bordir kok sama dia. Jangan kita miss aja. Iya. Aku udah siap nih, Kak. Duluan lah aku ya. Tunggulah aku, ini bilasan terakhir loh, Is. Bentar sama saya. Iya, bentar kita. Kenapa? Udahlah kamu udah siap. Gua main aja. Cicip dulu di embermu. Ayo. Udah. Ayo. Sulap. Ini kan apa yang aku tolong ya. Ya Allah, sulap si Bobo pun tinggal. Ayo. Udah sore kali nih. Ya Allah, sakitnya leherku.
baju kue, baju kue. Kau lah, itu aja. Berharga itu daripada nyawamu. Kau kayak gitu kau nggak mau. Nanti nambah utang kau. Nah. Aduh. Makanya kau jangan asal kali. Apa itu? Biawa. Pak ya, bawa.